Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maichi yang juga menjadi seorang peringkat kehormatan Bronze Lion di Business Trends Indonesia. Oke, di video kali ini saya bakal berbagi tentang 5 produk terlaris dari Tiens. Ya. Ngomong-ngomong buat teman-teman yang belum tahu, Tiens ini adalah produk dari China, herbal atau suplemen atau multivitamin yang sudah beredar di Indonesia sejak tahun 2000, jadi sudah 20 tahun. Buat teman-teman yang baru nonton video kali ini dan belum tahu Tiens itu apa, saya pengen merekomendasikan sama teman-teman semua bahwa kalau ada orang yang menawarkan produk Tiens, termasuk saya pribadi dan rekan-rekan saya, Anda nggak perlu khawatir karena produknya sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk yang Muslim seperti saya nggak perlu khawatir untuk konsumsi. Kemudian kita juga dapat sertifikat FDA, ya, Bepkes, Badan POM sudah beres semua. FDA itu Badan POM yang paling ketat di dunia dari Amerika ya. Kita sudah lolos juga ujinya. GMP, ISO semua sudah beres. Jadi aman, sangat-sangat aman untuk dikonsumsi. Bahkan saya pribadi sudah konsumsi sejak 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Untuk saya dan keluarga semuanya sehat-sehat saja ya, dan bahkan yang tadinya punya masalah kesehatan menjadi sehat, terutama istri saya yang punya masalah mah kronis, nggak sembuh-sembuh belasan tahun, alhamdulillah sembuh lewat ikhtiar Allah menyembuhkan penyakit mah kronis istri saya lewat ikhtiar produk Tiens. Nah, oke, kita bakal bahas yang pertama, produk yang paling laris yang pertama itu adalah dari yang paling bawah berarti ya. Yang kelima itu adalah ini. Moon Court. Tiens Moon Court, Tiens Moon Court. Jadi ini buat vitalitas tubuh, juga bagus untuk 5 organ vital, jantung, paru-paru, hati, limpa, ginjal. Nah, tapi di online-nya itu paling banyaknya ini tuh untuk vitalitas pria ya. Jadi untuk ya untuk yang sudah berumah tangga. Padahal sebenarnya fungsinya banyak ya, tadi yang saya bilang untuk 5 organ vital, juga untuk apa imunitas juga bagus, daya tahan tubuh juga bagus. Saya pribadi minum itu arahnya bukan untuk ke seksual ya, bukan ke rumah tangga, tapi mungkin juga ya larisnya untuk itu ya. Cuman kalau saya pribadi sih ya supaya sehat aja. Jauh sebelum virus corona saya minum ini ya karena saya punya masalah dengan alergi. Ya apa suka bersin-bersin kalau pagi-pagi ya, nah minum ini jadi lebih enak ya. Terus kalau teman-teman yang ngerokok juga ini bagus banget ya, karena bagus untuk paru-paru dan nikotin supaya keluar. Itu yang kelima. Yang keempat ya adalah ini Vitaline Soft Gel ya. Ini bentuknya soft gel. Vitaline Soft Gel ini vitamin E-nya kandungan vitamin E-nya bagus. Untuk di tengah virus corona seperti ini kan kita butuh vitamin E juga. Nah ini juga bagus, salah satu yang direkomendasi. Dan sebenarnya lakunya ini kalau di online namanya ini untuk pemutih ya. Padahal sebenarnya bukan untuk putih. Kalau yang hitam jadi putih ya nggak mungkin juga. Tapi mencerahkan mungkin iya ya. Karena di sini karena vitamin E-nya tinggi, kemudian beta karotinnya juga tinggi, bagus untuk kulit ya. Selain bagus untuk kulit, sebenarnya bagus juga untuk ya daya tahan tubuh. Karena kita tubuh kita butuh vitamin E ya, terutama di pandemi virus seperti ini. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah ini. Spirulina. Spirulina ini juga bagus untuk daya tahan tubuh, cuman yang terkenalnya justru untuk masker ya. Jadi si kapsulnya ini dibuka jadi bentuknya kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini ya. Bentuknya kayak gini. Nah, jadi si kapsulnya ini warna hijau. Nah, terus dibuka, kapsulnya dibuka, dicampurin sama air, dimaskerin untuk wajah. Itu yang populernya. Padahal manfaat utamanya bukan untuk masker. Bahkan si tujuannya apa, izin Badan POM-nya juga bukan untuk masker. Cuman ya karena sudah viralnya untuk masker, orang kenalnya masker spirulina. Padahal spirulina ini untuk diminum. Ya, diminum untuk daya tahan tubuh. Kesaksian yang paling menarik tuh sebenarnya teman saya, itu punya DB ya, demam berdarah dia, tapi nggak mau ke rumah sakit waktu pas ngalamin demam berdarah karena dia takut dengan jarum suntik, nggak mau diinfus dan sebagainya. Jadi ya udah minum ini, dan dia minum ini seharinya 12 kapsul terus rutin 3 hari demam berdarahnya hilang ya. Jadi bagus untuk menangkal virus. Nah untuk virus corona juga ya kita bisa ikhtiar dengan salah satu produk ini ya, Spirulina. Ini yang ketiga. Yang kedua, yang produk Tiens yang terlaris yang kedua adalah yang ini. Zinc.
zinc kapsul ini sebenarnya zat seng, zat zinc atau seng itu dibutuhkan untuk tubuh, salah satunya untuk metabolisme hormon. Jadi zinc ini bagus untuk segala macam hormon. Jadi hormon kalau rambut kebotakan, ketombean gitu ya, itu pasti masalahnya adalah masalah hormon. Makanya ada juga sampo merek zinc ya. Benar kan? Ada sampo merek zinc. Nah, ini zinc yang diminum langsung. Jadi sebenarnya manfaatnya langsung ke dalam tubuh. Terus kalau masalahnya ke kulit wajah, berarti metabolisme hormonnya nggak stabil, dia jerawat. Turun ke pencernaan, masalah pencernaan, hormonnya nggak lancar tuh, biasanya head nggak lancar. Kemudian BAB juga nggak lancar. Apalagi masalah hormon, hormon tinggi badan buat yang remaja, ya itu juga berpengaruh nih dengan zinc. Nafsu makan juga anak-anak biasanya ya, jadi itu juga metabolisme hormon nggak lancar. Kemudian apalagi nafsu seksual juga ya. Jadi zinc ini bisa diminum dari anak kecil sampai dewasa. Intinya zat zinc atau seng itu dibutuhkan sedikit sebenarnya di dalam tubuh ya. Saya ikutin trainingnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada itu fatal, hormon kita bisa kacau, metabolisme hormon kita bakal kacau, enzim-enzim yang ada di dalam tubuh juga bakal kacau. Nah, makanya zinc itu harus ada ya dalam tubuh. Ini kandungannya bagus, zinc laktat ya. Jadi bagus juga sekarang, bahkan untuk yang flu, untuk virus juga, replikasi virus juga, beberapa artikel menyebutkan bahwa zinc juga dibutuhkan untuk daya tahan tubuh supaya kita bisa menangkal replikasi virus, termasuk virus COVID ya. Ikhtiar, kita perlu ikhtiar. Oke, berikutnya yang paling pertama, the best selling, best seller of the world ya, Tianzi ini terkenalnya dengan kalsium teman-teman. Nah, terutama kalsium yang pertama, karena Tianzi ini paling unggulnya di kalsium. Sampai ada 4 seri, ada kalsium yang pertama untuk dewasa normal, yang ini, yang kedua ada untuk siutang, yang kedua namanya siutang kalsium powder, itu untuk diabetes. Yang ketiga children kalsium powder, itu untuk anak-anak usia 1-12 tahun. Sama ada yang kalsium chewable, bentuknya tablet dikunyah. Nah, ada 4 sebenarnya kalsium, tapi saya ngambilnya yang ini karena memang ini yang paling laris ya. Dan ini bukan untuk peninggi badan aja, memang populernya ini untuk peninggi badan, tapi sebenarnya kalsium ini dibutuhkan untuk seluruh tubuh, untuk peredaran darah di jantung, peredaran darah ke otak, kemudian lagi sperma juga bisa membuahi sel indung telur, itu karena ada kalsium juga di dalam spermanya. Jadi bahkan dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan kita butuh kalsium. Bahkan dari survei WHO kita tuh butuh 1000 mg sampai 1200 mg per hari, 1200 mg kalsium. Nah, kalsium kalau kita nggak minum kalsium tian, mungkin bisa didapatkan dari makanan biasa ya, dari sayuran, buah-buahan, susu. Ya, tapi kan kita nggak seperti itu ya. Setiap hari kita juga nggak makan keju, nggak minum susu setiap hari. Makanya alangkah baiknya minum kalsium tian ini supaya teman-teman tercukupi kebutuhan kalsiumnya. Oke, itu aja mungkin yang saya bagikan di video kali ini, 5 produk terlaris di tian herbal, di bisnis tian. Jadi itu produk-produknya, dan kalau Anda pengen bergabung menjadi agennya juga boleh ya, tinggal kontak aja saya atau orang yang merekomendasikan video ini. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Sukses dan sehat untuk kita semua.